siang edisi pada hari puasa keempat hari Jumat tanggal 15 bulan Maret ya. Menginformasikan seputar Terminal Pulau Gebang untuk saat ini suasananya belum ramai ya untuk siang hari ini. Di awal-awal puasa ini di depan kita sudah terpantau unitnya dari Rosalia Indah dan Pandawa 87 tujuan Banyuwangi, dan kita akan bergeser ke pintu sisi sebelah selatan ya, itu terpantau untuk Padang ya. Ini banyak mengalami keterlambatan untuk Sumatera. Nah, di sisi selatan ini sudah terlihat Putra Pelangi tujuan Palembang, Medan, Banda Aceh. Ini sebelahnya ada Gunung Harta ya. Untuk Sumatera ini banyak mengalami keterlambatan karena gelombang pasang ya, gelombang tinggi untuk di Selat Sunda ataupun Pelabuhan Merak Bakauheni. Ini sudah terpantau 3 unit dari Gunung Harta, yang satu SHD dan yang dua double decker ya. Keren sekali ini, warnanya nyenengin banget kalau untuk Gunung Harta sendiri ya. Dan Banyuwangi yang paling ujung dan Jember. Kita lihat dari dekat untuk armada dari Gunung Harta sendiri ya. Mantap, sangat keren sekali ini yang Jetbus 3+. Dan di sebelahnya adalah Jetbus 5 ya, SDD, sangat keren sekali. Coba ini yang tujuan Madura ya, untuk Gunung Hartanya yang menggunakan Jetbus 5 juga. Notnya masih baru-baru. Luar biasa emang unitnya dari Gunung Harta, tidak main-main, sangat keren sekali. Itu Arianto untuk tujuan Madura juga diberangkatkan ya. Luar biasa tentunya. Dan di sisi ada Sinar Jaya tujuan Jakarta Banyuwangi itu ya, yang sleeper, mantap luar biasa, sudah sampai ujung Jawa ya. Nah, berangkat untuk tujuan Banyuwangi.
juga untuk harga tiket nanti mulai mengalami kenaikan di tanggal 1 ya, bulan April sudah mulai mengalami kenaikan. Dan dimulai itu akhir bulan Maret. Oke, cukup sekian aja dari Terminal Pulau Gebang. Suasananya masih sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak kekurangan.